تذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله pada kesempatan kali ini bulan Ramadan pada tahun 1438 Hijriah atau 2017 Masehi, kita BDS Balai Dakwah Sragen mengadakan acara pengiriman dai atau safari Ramadan ke Nusantara. Adapun tujuannya adalah biar rahmatan lil alamin ini tersebar di bumi Indonesia yang kita cintai ini, dan kita ketahui bahwasanya 2500 desa masih belum teraliri listrik dan banyak suku-suku pedalaman belum menikmati indahnya Islam. Maka dengan ini Balai Dakwah Sragen mengajak kepada para muhsinin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mulia ini. حوبةً دمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل وغداً يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa berdakwah menuju kepada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa-dosa mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kami dari Balai Dakwah Sragen mengajak kepada kaum muslimin sekalian untuk berpartisipasi sekemampuannya, kalau tidak dengan ilmu maka dengan doa, kalau dengan tenaga juga bisa, dan dengan dana bisa, alangkah lebih afdol untuk kita menjadikan